ataupun mereka akan mempengaruhi dia. Masyarakat yang buruk. Anda nak sebut tentang masalah sebelum tu. Kita ni, kalau kita nak jadi baik, kita tak boleh jadi baik dengan kita terus kawan dengan orang yang tak baik. Ini satu hakikat. Tak payah siapa berpalsapah lah. Dia kata, alah kau kawan orang baik-baik je. Dia kata, pasal aku. Ada apa sebab? Pertama, mungkin pasal aku baik. Mungkin itu tak betul, kan? Kedua, pasal aku tak boleh jadi baik. Mereka kena kawan dengan orang baik. Sebab tu agama suruh kita. Allah kata penzina lelaki untuk penzina perempuan. Orang zina maksudnya kahwin orang zina juga. Bukan kan? Artinya itu padan dia lah. Kalau kita ingat hadis tentang yang bunuh 99 orang, kan dia bunuh 99, kemudian dia nak bertaubat, dia pergi ke kampung, dia tanya nak taubat, dia tanya satu, dia kata hal li min taubat, adakah boleh aku bertaubat? Lalu dia orang kata, dia tanya boleh tunjuk kat aku mana-mana orang alim, ada fadullah ala ala abid. Orang kampung tu tak tahu. Dia sebut orang alim, ditunjuk pada orang kuat ibadat. Bukan orang kuat ibadat, mesti alim. Alim ni lain. Alim dah. Berasal daripada ilmu. Alim berasal daripada ilmu. Orang Melayu dia suka kata, weh kau alim kau tengok sekarang. Baru pergi masjid 3 kali, tu nak jadi alim. Kalau kata, oh kau dah jadi baik sekarang. Betul. Mudah-mudahan lah kan. Alim, ilmu, alim. Sebab tu alim tu singular, plural, dia ulama. Sebenarnya, okey. Dia orang tunjuk pada abid. Abid ni kaki kuat ibadat. Dia jenis ekstrim lah. Aku bunuh 99 orang. Fahad dia minta ubat. Minta ubat. Aku boleh taubat kan? 99. Mana boleh taubat? Banyak sangat bunuh orang. Bunuh ambil ni seorang. Kan dalam hadis Muslim kan. Jadi berapa? 100. Kawan dah biasa bunuh dah. Lepas dia di jalan lagi. Dari dia berjalan lagi. Dan kemudian dia berjumpa dengan orang, dia rasa nak taubat lagi, perasaan dia tu nak kembali kepada Allah. Tanya orang, ada orang alim? Orang tunjuk betul kat dia orang alim. Dia tunjuk betul orang alim yang sebenar. Dia tanya, fahalim min taubat, bolehkah aku bertaubat? Orang alim dia kata, ma yahawlu bainaka wa bain at-taubah. Kita bukan kita nak keluasan ilmu tu. Dia tak apa yang menghalang engkau dengan taubat. Sehingga kau nak tanya boleh taubat ke tak? Ertinya benda taubat tak ada masalah, taubatlah. Tak ada kata aku rasa macam boleh. No. Kan dia pun ma yahawlu bainaka wa bain at-taubah. Apa yang menghalang kau daripada taubat? Bukannya taubat. Tapi orang alim ni kata apa? Idhabu ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la ta'ud ila ardika fa innaha ardu su'. Pergi ke tempat sekian-sekian, di sana ada satu kumpulan yang mengabdikan diri kepada Allah, yang taatkan kepada Allah, abdikan diri kepada Allah bersama mereka, jangan balik ke tanah airmu, ke tempatmu, kerana dia ada tempat yang jahat. Maksudnya jangan pergi tempat lama, tempat lama punca kebuat amalan.
persekitaran, environment yang buruk tu membentuk kau jadi macam tu. Maka bila orang nak jadi baik, salah satunya sebelum saya nak pergi berdoa Rasulullah, dia kena cari kawan yang baik. Tak boleh tidak. Sekurang-kurangnya kawan tu mengingatkan dia. Kita kadang-kadang masa nak buat benda salah, tak boleh kena semua kawan. Aku segala dia kata kawan-kawan semua tak suka benda tu. Sebab itu manusia disuruh hidup berjamaah. Berjamaah ni bukan tubuh jemaah dah. Berjamaah ni maksud ada kumpulan, ada sahabat. Macam saya musafir seorang, tak bagus sebenarnya. Musafir betulnya ada orang iri kita. Tapi tak puan mari sendiri orang. Dan manusia lah orang musafiran. Dia bila berjalan, dia kan terdedah dengan berbagai-bagai perkara. Okey. Kembali kepada masalah uzlah ni. Uzlah ni satu istilah maksud seseorang pergi menyendiri. Dia duduk sendiri. Ada beberapa masalah. Ada uzlah yang bersifat sekejap. Mungkin dalam Ramadan ni kita kata aku nak uzlah sikit. Nak zikir sikit, nak baca Quran sikit. Banyak dah lama tak baca Quran banyak. Dalam bentuk yang seketika seperti itu untuk bersendiri tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau orang kata nak beruzlah total, aku nak tinggal dalam masyarakat aku ini, nak pergi duduk seorang-seorang, kita nak tanya sebab apa? Kerana asasnya Islam menyuruh kita menggauli manusia, yukhalitun nas, menggauli manusia dalam hadis, dan kemudian melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar dan berdakwah. Tapi kalau kita nak beruzlah, kita ada dua sebab. Pertama, sama ada kita rasa aku ni bukan amal ma'ruf nahi munkar, kalau aku duduk dengan orang, akulah kepala munkar. Sebab itu aku kena belah, kesian kat kawan-kawan. Boleh beruzlah. Kedua, dia rasa kalau dia duduk kawan dengan dia orang, dia akan terpengaruh dengan benda yang tak elok, terutama orang di tempat kerja dia umpamanya. Kalau dia duduk bergaul, bercampur, dia tak bersendiri, benda-benda yang tak elok ataupun kawan-kawan dia akan kena pada dia. Uzlah ketika itu adalah dituntut. Adapun beruzlah bawa diri pergi duduk lautan, tak mau campur dengan masyarakat Islam tanpa sebab, ini semua tidak diajar oleh Islam. Ini tak ada. Kerana kehidupan ini ibadat. Bila duduk seorang tu macam mana nak main jemaah? Saya duduk di dalam kereta. Ulu baling. Ulu baling. Ulu baling pun ada masjid. Dalam kereta ni ulu-ulu. Dalam kereta UK. Wales. Masjid tak ada. Ada chapel buat masjid. Tu pun main jemaah kan. Saya turun ke Dubai, saya turun ke Doha, sampai-sampai tengok masjid, orang dengar orang azan, masuk turun-turun airport pergi masjid, rasa Masya Allah ni'mat dia. Baru masuk masjid, dia pergi duduk-duduk tu. Manusia ni sebenarnya Muslim, dia akan cari orang Islam, dia akan cari Islam. Perasaan kita. Okey, ada soalan ni? Ya. Secara general ni, pemakaian dan bagi perempuan pun kita boleh lihat perempuan yang pemakaiannya ni yang memang tudung elok dan yang Indonesia pada tudung pada tudung yang ini pun berlaku kan. Jadi itu pemakaian boleh tak dikodkan sebagai pemakaian yang mempamerkan akhlak. Dan yang satu soalan pasal pemakaian, di mana macam padri, padri ada pemakaian istri-istri dan sunat-sunat dengan Islam kita sudah di Turki ataupun di Arab ada memang ada pemakaian khas khusus ni. Jadi macam ada semua orang macam mempertikaikan dekat Islam pun ada pemakaian khas untuk seorang yang ditutup di semayang. Adakah dalam Nabi Muhammad dia berpakaian lain daripada jemaah? So, orang yang berpakaian.